Halo guys, Fabri Vlogger di sini. Nah, di video kali ini saya tuh bakal unboxing sebuah alat untuk membuat kue, guys. Nah, ini adalah sebuah cetakan kue. Jadi seperti ini untuk tampilan luar dari produknya, guys. Nih bisa kalian perhatikan. Terus juga di sini ada beberapa pilihan menarik nih dari desain alat cetakan kue ini, guys. Di sini ada desain cekung 4, donat 6, cekung 7, datar 7, motif 7. Terus juga ada beberapa pilihan lainnya untuk desainnya. Jadi kalian tuh bisa pilih ya untuk desainnya sesuai dengan selera teman-teman nih. Banyak sekali untuk modelnya ya. Tuh. Nih keren loh guys ini. Nah, di sini tuh saya bakal ngasih tahu ke kalian contoh dari penggunaan alat cetakan kue ini, guys, oke. Ini adalah sebagian dari video saya yang selanjutnya ya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan alat cetakan kuenya. Nanti di next video saya bakal buat sebuah kue, guys, dengan menggunakan alat ini. Jadi kalian tetap stay ya dan saksikan video saya yang lain. Nah, ini juga untuk produknya kita coba buka ya. Itu di bagian pinggirnya tadi ada pilihan model lainnya, guys. Jadi ada sampai berapa ya untuk desainnya tuh banyak sekali, guys, ini, guys. Nah, ini tampilan dari produknya seperti ini. Di dalamnya dilapisi dengan bumblebee ya. Kita coba keluarkan dulu untuk alatnya. Yaps, ini dia. Ini ya. Sebentar saya coba buka untuk alatnya. Biasanya nih perempuan lebih suka, guys, untuk membeli alat seperti ini ya, apalagi perempuan yang senang dengan membuat kue-kue. Itu pasti senang untuk mempunyai alat cetakan kue ini. Apalagi biasanya ibu-ibu nih, guys. Seperti ibu saya ya, itu senang sekali untuk membuat kue. Nah, ini dia untuk alatnya seperti ini. Jadi itu nanti di bagian atasnya dipasang ya untuk pengangkatnya. Nah, itu kalian bisa pasang, dibuka di bagian itu ya, bautnya. Seperti ini contohnya. Kalian putar-putar saja, terus kalian bisa pasang nanti. Nah, seperti ini. Oke, nah ini pasangnya lewat dari bawah tutup cetakan kuenya, guys. Nah, seperti ini ya. Itu cara pasangnya. Tuh. Jadi buat kalian yang mau beli cetakan kue seperti ini, itu bisa cari di tempat aksesoris toko ya, guys ya. Cetakan kue di kota kalian tuh biasanya ada. Kalau kalian tidak menemukan, kalian bisa cari di sebuah aplikasi belanja online, guys. Banyak sekali untuk pilihannya, apalagi tadi bisa dilihat untuk desainnya itu bervariasi, guys, banyak sekali. Tentunya untuk setiap desainnya tuh harganya berbeda-beda ya, guys ya. Seperti ini saja untuk tampilan dari produknya tuh. Kita coba lihat di bagian bawahnya. Ini mantap, guys. Jika diperhatikan dari segi desain, ini untuk produknya sih sudah sangat kuat ya, guys ya. Bisa kalian perhatikan ini. Nah, ini ya. Ini untuk pilihan dari desain lainnya yang tadi belum saya tunjukkan ya. Jadi banyak sekali untuk pilihan desainnya, guys. Nah, ini adalah beberapa hasil dari kue yang saya buat, guys. Nih ya. Mungkin untuk pembahasan tentang unboxing cetakan kue cukup sampai di sini ya. Buat kalian, terima kasih sudah mampir di channel sederhana saya ini. See you next video buat semuanya, dan Fabri Vlogger di sini pamit. Thank you dan bye-bye.